Pada laga antara Manchester United kontra Brighton, terdapat aksi yang dimana pemain setan merah Anthony berseteru dengan Louis Dung. Winger Manchester United itu pun kini dikritik karena sikapnya di atas lapangan. Manchester United dipaksa mengakui keunggulan Brighton pada pertandingan di Stadion American Express pada Jumat dini hari. Gol penalti Alexis McAllister memastikan The Saguls sukses balas dendam atas kekalahannya di semifinal Piala FA. Pada laga itu insiden terlibat kepada Anthony ketika permainan memasuki 20 menit terakhir. Pemain internasional Brazil itu marah karena Manchester United tidak diberi tendangan bebas, dan kemudian melakukan tackle ceroboh kepada McAllister. Louis Dung yang tidak terima dengan tekelan itu kemudian mengonfrontasi Anthony di atas lapangan. Pemain-pemain dari kedua kubu sampai turun tangan untuk memisahkan mereka. Pada prosesnya, wasit Andrew Mariner mengacungkan kartu kuning untuk Anthony dan Louis Dung. Dan tentunya tindakan Anthony dicap buruk karena sikap tersebut tidak pantas dilakukan oleh pemain di klub sebesar Manchester United. Bahkan Smeisel juga meyakini, aksi Anthony itu pastinya membuat kecewa manajer Erik ten Hag.